dugaan tindak pidana undang-undang ITE, undang-undang ITE yang dilakukan oleh seorang public figure. Stop dulu. Bang, dikit bang. Kedatangan ini terkait apa bang? Terkait ada public figure yang ingin kita laporkan ya. Ha-ha. Nanti kita tunggu lagi. Lanjut ya. Ya, masuk dulu. Hari ini kita akan buat laporan. Ha-ha. Terkait apa bang? Terkait dugaan tindak pidana undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang dilakukan oleh seorang public figure. Inisial bang. Masih inisial aja ya dulu ya. Iya. Nanti setelah buat laporan. Inisialnya siapa bang? CM. CM ya. CM. Tindak dugaan undang-undang ITE. Iya. Pasal 27A. Oke. Oke bang. Ya nanti lagi ya. Kita buat laporan dulu ya. Iya bang. Terima kasih rekan-rekan. Iya bang. Ya.